pesan saya, ini syariah. Ketika ini syariah, tolong jadikan bank ini menjadi asbab, terutama bank yang kerja, menjadi tambah taat kepada Allah. Ya kan? Tunjukkan ini syariah. Kadang ada bank syariah tapi sholat enggak. Jadi Pak, kalau ada yang enggak sholat, pekerja kita syariah ini evaluasi. Dan dihidupkan juga amalan agama mungkin sebelum kerja, sehingga Allah ridho betul. Dihidupkan mungkin ada ta'irnya, satu hadis, dua hadis dibaca untuk keberkahan. Setelah selesai juga ada dihidupkan makni ta'irnya. Dan diingatkan, wali kota sudah mengeluarkan surat dilarang cerai. Jadi orang bank PPS tidak boleh dicerai. Ya kan? Tidak boleh dicerai itu Pak. Jadi kalau ada yang cerai, tidak boleh di PPS. Saya nggak mau. Oh, berarti Bapak maksa orang nggak cerai, ya boleh cari bank yang lain yang boleh nggak cerai. Yang kita nggak boleh.